Sore, ketemu lagi dengan aku, gadis pakai baju garis-garis. Ih, katanya sih kalau pakai baju garis-garis ini bikin kelihatan gemuk ya. Ah, bodo amat. Anyway, sore ini aku mau ngajak teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian. Mau ngajak kamu untuk ikutan masak. Seperti kalian tahu nih, aku baru banget pulang dari kantor dan lapar-lapar-lapar banget. Jadi, nggak mau yang lama-lama gitu kan. Kita matikan dulu lah, lampunya tidak jelas. Karena nanti bisa melihat. Jadi aku tuh selalu menyiapkan ini ya. Ini tuh kayak apa sih? Kayak dada. Tapi yang bagian sini nih, bagian apa tuh? Kalau sini bilangnya thigh. Apa sih paha atas ya? Karena kalau menurut aku paha atas itu dia agak lebih apa? Lebih juicy. Nih, jadi dia tuh bentuknya tuh nanti kayak gini tuh guys, tuh, ya kan? Sebenarnya aku mau bikin tuh apa tuh yang kayak kayak daging apa? Kayak dada. Originally dada tumis ya, dada tumis apa gitu. Tapi dibilangnya katanya potong-potong kecil-kecil. No. Saya tidak suka makan yang kecil-kecil. Saya mau makan yang banyak-banyak. Oke? Okay? Nih. Kalian dicuci nggak? Ayam dicuci nggak? Di sini tuh perdebatan. Katanya ayam perlu dicuci nggak sih? Kayaknya nggak perlu deh dicuci. Tapi kalau gue cuci deh. Karena kan kita nggak tahu ya. Ada lemak-lemak, bekas potongan-potongan. Ini dilema ya, mau aku potong apa enggak? Mungkin aku potong bagi dua kali ya. Ya enggak sih. Biar gorengnya gampang, tapi setelah malas. Aku mau langsung gini aja. Oke. Nah, ini masih ada sisa. Ini masih sisa, ini mau aku masak. Besok kan ya. Masukin udah kebuka guys. Ya udahlah. Masa kita masak lagi. Oke, ini aja dulu. Nah, kayak gini tuh ayamnya. Terus diapain? Sebentar, aku ini airnya masih banyak. Oke, terus. Seperti biasa, kita kasih garam sama merica. Garam. Nih, aku tuh apa ya? Kadang-kadang bilang, kenapa sih nggak masak Indomie aja? Indomie kita bagus untuk kesehatan. Jadi kita masaknya yang gampang-gampang aja. Ini garam. Terus kita kasih merica. Tuh. Kalian lihat ya. Ntar dulu. Make sure nasi udah mateng. Baru aku use ini. Jadi gak usah peres-peres, gak usah iris. Kita main gampang aja, gengs. Tuh. Kita kasih jeruk. Supaya dia tercampur dengan sempurna di jeruk-jeruk gitu. Baru. Aku siapkan wajan ya. Jadi sudah kupanasin. Kupanasin dulu wajannya. Nah ini diginiin ya kan, tadi pakai jeruk, merica, garam, gampang, oke? Baru kita ambil tepung. Tepungnya 3/4 cup kayak gini ya. Ini di mix dulu, mix kayak gitu. Paling nggak supaya garam sama mericanya tercampur ya. Nah, setelah udah di mix kayak gini, baru kita taruh tepungnya. Aku pakai 3/4 cup tepung. Dirasa-rasa aja, biar jangan terlalu banyak juga tepungnya. Terus diputer-puter lagi. Make sure semuanya kena, baru di coating aja kayak gini tuh.
supaya dia ada. Jadi tuh kelihatannya seperti ini, ya kan? Coating itu. Nah, ini sambil minyaknya dipanasin. Oke. Siapin. Aku pindahin nih kalian ya. Biar kalian tidak kesannya kesepian gitu. Kesepian enggak tuh. Nih. Ya. Ini cabe. Daripada sebenarnya ini disayang-sayang karena susah bun cari cabe di sini. Dah. 1 2 3 4 5 6 7. Aku tuh selalu menggunakan angka 7 apa-apa itu. Kalau bumbu, kalau beli barang itu biasanya aku punya kayak gini kan, buat kalau cuci gini kan, tuh terus pakai cabai rawit juga, terus aku pakaiin juga campur cabai hijau ya. Kalau misalnya nggak punya cabai, siapa tahu kalian hidup di luar negeri juga bisa pakai jalapeno sih kalau menurut gue. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh. Nah, kita pulangin cabe-cabeannya. Seperti ini ya, kita goreng, ya kan? Sampai nanti dia mateng dan berubah warnanya. Sambil dia menggoreng. Sambil dia digoreng kayak gini, kita potong-potong dulu cabenya. Nah, jadi ini adalah bumbu-bumbu yang sudah diiris sambil nunggu ayamnya matang. Tomat, cabe gede-gede tadi aku iris, terus cabe ini nih, cabe rawit yang hijau biar cakep aja warnanya, jadi ada merah, hijau, baru ada apa nih? Apa sih namanya? Jahe. Sebenarnya digeprek tapi udahlah, aku biasanya aku iris aja bawang putih, bawang merah. Gampang kan? Yuk, sekarang kita cek ayam kita udah matang apa belum. Nah, tampilannya sudah mulai berubah warna, tapi aku mau tuh dia sampai yang kayak kecoklat-coklatan. Jadi ini kan kayak gini nih udah mulai coklat ya, yang ini kan belum. Jadi kita masih tunggu aja sampai dia berubah kecoklat-coklatan. By the way, ini udah agak wangi loh. Oke loh ternyata ya. Setelah ayamnya kita angkat, ini kita tumis sampai agak layu ya. Aku pakai daun jeruk tambahin. Tuh kayak gini. Cukup ya, sampai dia agak layu. Terus tadi aku kasih saus tiram. Saus tiram pada tahu lah ya. Kalau aku saus tiramnya itu ini apa? Kayak vegetarian tuh, stir fry saus. Nah, ini tadi aku tambahin juga dikit garam supaya ini ada rasanya. Terus kayak gini. Ini kalau kalian mau tambahin cabe lagi boleh, tapi kayaknya aku gini aja. Ya kan? Baru setelah itu kita masukkan ayamnya. Gak apa-apa berantakan, kan cuma buat makan sendiri. Kayak gini. Kan ala-ala aku. Kalau mau bisa kasih kayak ini, biarin sampai meresap gitu. Nah, setelah udah mau matang, baru kita masukkan tomatnya. Ini kalian bisa juga taburin kayak daun bawang, tapi sutra lah ya. Tuh, cepet kan? Sekarang kita tinggal makan. Aduh, ini makan pakai nasi panas sama apa ya, kayak timun gitu ya buat lalapan, buat kalian yang suka harus ada ijo-ijo. Nih cantik kan merah-merah gini. Sudah siap masakan kita, ayam tumis gincu merah. Hai guys, ini kita tetap beraktivitas ya walaupun berasa minus 57.
Jadi buat yang penasaran, apakah orang-orang di Edmonton atau di Kanada pada umumnya, kalau lagi minus-minus gitu, apakah hanya mendekam di rumah? Boleh. Tapi tetap bisa jalan di luar, masih ada udara kok. Kok marah? Kok ngangkas? Emosi. Kita mau cari makan. Ya udah, ikutin aja. Kita mau makan apa? Kita mau cari anget-anget. Kita lapar. Masalahnya tukang bakso nggak ada, lagi libur semua. Soalnya kalau sampai mereka jualan ya, jangankan jualan baksonya, bakso-bakso abangnya juga beku. Aduh, sorry. You choose. Oh, nice. Look at that. Bali. Oh, so cute. Oh, guys. Hello. You good here? Yeah, is this, are they in line or what? Ooh, look at that. Dia lagi galak dia. Oh. Ini ada cabai rawit. Kita ini pastelnya nih. Guys, ini ada pastelnya nih. Keren sekali kalian. Ini go in line. Go ke dalam-dalam sana ya. Maaf. Belum. Ya Allah. Oke, harus minta dulu dong. Dada dulu dong. Itu kan gak bagus itunya. Apanya? Cantiknya. Jadi ini adalah orang Indonesia di sini yang buka stand. Belum batik. Batik. Ya kan? Kenapa sih dempet-dempet? Supaya aku. Ya ampun. Gitu. Gila, kita dapat hadiah ini loh. Ya ampun, baik banget loh Tante Sila loh. Ya Allah, ya Allah. Apa sih nama Instagramnya? Baik banget. Nih, kita mau makan somai. Terus makan bakso, coba kita lihat. Jarang-jarang ada bakso di